Ini saking setianya barangkali ya. Mama, mama naik calik yang ayalah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Hati-hati Nre, hati-hati. Ya Allah. Ya Allah. Mama palai sate. Saurna palai sate. Ini suami yang cukup-cukup bijaksana dan setia. Aduh ya Allah. Ini lagi hamil kayaknya ya. Iya. Sampai ke perut-perut hamilnya ya Allah. Mungkin ayah, kembar ini. Ayah bidan. Belum melahirkan nanti ya. Kita akan coba bel bidan. Andre. Dede nih ya. Ya Allah. Ya Allah, ini kayaknya mau melahirkan. Andre, di sini aja deh. Lebih nyaman untuk melahirkan, Rek. Tolong panitia, tolong istrinya dibopong ke sini biar melahirkannya di atas, enggak baik di bawah ya. Untuk panitia minta tolong. Ini bisa enggak, Rek? Uluy, bantuin dong, uluy. Kaki dulu. Ya Allah. Hati-hati ya Allah. Sini. Karunya pisan salah pindah ya Allah. Entos pae kena teh pae ya Allah. Ya Allah, sabar suami yang setia. Mic-nya satu lagi, mic-nya. Mohon maaf, mikrofonnya ini di bawah ajajat. Ini bawaannya, Nek. Kasih sini. Ini buat istrinya. Ini buat suaminya. Setelah beberapa tahun menghilang dari keluarga, akhirnya keluarga Andre hadir dan menampakkan diri bersama istri tercinta. Mungkin kita harus maklum, cinta mereka berdua tidak kalah oleh omongan orang tua. Saking setianya Andre memilih ikut jalan bersama istri tercinta. Terima kasih Bapak. Ini contoh yang terbaik untuk semua pria. Cintailah istrinya. Apalagi kali ini istri Andre sedang mengandung ya. Andre, istrinya berapa bulan? 12. Serius? Mana ada yang hamil 12 kalau melahirkan? Bolehlah ya. Ini hamilnya berapa bulan? Coba ngomong sendiri. 12 bulan. Tinggal lahiran sekarang. Belum ada tanda-tanda mau keluar. Dua bulan deui. Ya Allah. Hoyong nanti 2 bulan deui. Nanti kalau apa rena munding? Hah? Rena munding. Oh, rena munding. Emang suaminya munding? Ini kan orang keturunan munding. Oke. Ini pasti buatnya dikontrakan ya? Iya. Di sawah. Berapa ronde? 5 ronde. Ketahuan. Andre, banyak sekali yang merasa bahagia Andre bersama istri tercinta hadir kembali di sini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Andre. Mudah-mudahan berkumpul lagi bersama keluarga ya. Apakah ada sepatah dua patah kata dari Andre memberikan momen terindah ini lewat sepatah dua kata untuk istri tercinta? Buat mama. Oh, mama manggilnya. Semoga Om Mimi, Titi cuma bisa mendoakan. Iya. Mimi selalu ada dalam keselamatan. Kita turut berduka ya, Bu. Jangan nangis terus. Sing selamat mengandung, selamat jadi kandung. Amin. Pemirsa begitu terharu. Lanjutkan. Silakan nangis dulu saya. Nangis dulu biar lepas. Ya, nangis dulu. Pakai nada dong nangisnya biar semuanya terkesan. Ya Allah. Terus deh, saya suka nangis kamu pakai nada. Ibu pimpinan lapar dia ya.
Aku siapin minumnya ya. Yang Mimi haus, minum dulu ya Andre. Haus ini ya, kasihan. Jajan. Jangan lupa. Kesan. Jangan pipi. Ya Allah, lapar banget ya. Andre makan pisang dulu ya. Kesan dikene. Jangan pipi. Aduh, ini agung pisang. Lapar merenya. Ya Allah. Oh, yang mau asap. Sok-sok mana. Kesan. Ih. Wanita hamil jangan makan pisang, nanti melahirin loh. Oh ya, ih kok sedene. Ih kok sedene. Ih jorok. Dan pipi. Diletaknya ih. Ih sama suami kok gitu. Pipi. Pipi. Pipi dipanggil pipi. Pipi Andre. Pipi. Kenapa Andre? Sepet ya. Mau udah atas. Pipi. Pipi sayang Mimi. Mau asak atuh ulan mau atas. Pipi. Mimi. Kesen kene pipi. Wah, ayan kene. Awas nyembur. Telek pipi. Ah. Pipi. Mimi, tas ini. Begitu romantis. Pipi lapar. Pipi jangan mandeng. Kunaon ini. Mimi ngoyong jauh. Jang Mimi, wai. Jang Mimi, jang Mimi. Nah, gitu dibales. Oh, kompong. Berarti udah tua ya giginya ompong. Ngadep sana, ketawanya ngadep sana. Ngadep sana ketawanya. Udah ada pak. Mang, iya ngarana naon? Seksopon. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Entas. Ya Allah, kata rupiah menitegak itu jika ka orok. Duh, ya apa kita teh apa? Sabar ya Andre, suami yang terbaik adalah menyayangi istri dan menurutinya. Makan urusan kesannya beper. Bahagia ya Andre. Oke. Tos, sasian ini. Telan pipi. Telan pipi. Mo. Mana tadi airnya? Nih. Pipi. Minum. Kesan. Minum. Mo disuruh. Mo. Jangan terlalu banyak ketawa. Nanti melahirkan kamu. Gak ada bidan di sini ya. Lalu mama. Tuh kan. Umat ini. Duduk. Ya Allah, tarik nafas. Ya Allah, tarik nafas. Terus. Sedikit lagi. Sebentar. Baru huluna. Terus. Jika nama kembar ya tentu. Andre jangan ditandang aku. Ayo yang sopan. Tarik nafas. Banyak yang gaya. Siapa dendam? Mah, saya dikirai guys nolong. Aduh, ya Allah. Halo ibu bidan, tolong kesini. Ada yang melahirkan. Ayo keluar. Ayo, Gian. Aduh. Sina minggir atuh. Minggir. Pikir, mohon eraun. Pipi. Aduh. Pipi. Andre, ke kubidan Andre, ke kubidan. Aduh. Ya. Atuh bantah. Aning idam munding. Sugan dijieun ku bantal. Henteu. Kumaha yang bisa kieu, Andre? Alhamdulillah jadi anggap bae andak maneh.
digendong dong, digendong. Nah. Dinyanyiin biar nangis. Salah kidul haka. Nyanyiin, nyanyiin dede. Parurus. Minum dulu ya. Kalau habis melahirkan minum. Ayo minum dulu pasien. Nih, enggak serius aku mah serius. Mimi enggak haus. Mimi enggak haus. Tas mi. Yo Mimi. Yo Mimi. Pipi masih ama ditegekan nih parurus. Siang memalas udah. Aduh kena jahitannya si copot. Ada. Alhamdulillah. Pipi parat. Dek. Berhubung anaknya bantal, kemudian kisah siapa? Nama. Ini laki-laki tipenya ya. Kasih nama Dek yang cocok lah. Anaknya siapa ini? Awu, Pipi. Hah? Awu. Ya, yang bilang awu. Oh, kakek yang mobil awu. Geng tayo, au. Geng tayo. Tayo, panurus. Saudara pemirsa, karena Dede Nia sudah melahirkan, kita kasih nama anak ini siapa cocoknya, Dek? Togar. Hah? Togar. Togar. Saudara pemirsa, tepat tanggal 19 bulan Januari 2019, Andre dan Nia mengeluarkan seorang bayi pria namanya Togar. Togar, tepuk tangan, tepuk tangan. Momen terindah nanti diulang tahun kan ya. Oke. Tos. Silakan. Tos ah. Tosnya. Keratun. Baik saudara pemirsa, itulah satu kejutan dari hitam putih.